Ngopi time. Itu bara masih nyala aja, luar biasa. All the choices you made, did you make them again? Again. All the lies that you told, did you believe in them? Dingin guys. Luar biasa. Jadi kita di sini berapa? 30 atau berapa tuh? 35 ya. Untuk ngecamp di sini kita bayar 35.000, udah termasuk sama ada fasilitas toilet 3 biji guys. Kalau untuk sewa tenda atau satu tenda itu berapa? 80 ribu. Lagi kita ngopi dulu, agak terang, kita muncak ya. Kopi kita sudah diseduh guys. Burung apa ini tuh? Ada apa? Jangan-jangan itu alarm orang. Suara apa itu? Itu kita kesini lagi. Oh, ini kabutnya guys, kabutnya nanti kita ke atas sana. Ini sebagian besar sudah pada bangun dan sudah pada naik ke atas buat ngeliat view-nya. Ini waktu sudah menunjukkan jam 6 pagi. Kita harus bergegas, siap-siap ya. Dan ini banyak banget tenda di sini juga guys. Ayo Pak. Apa jaga kandang? Ini enggak terlalu dingin ya, Pak ya? Segini mah daripada kemarin mah, Pak. Kemarin di Lembang Pak. Oh. Lembang ya. Iya. Bah, kabutnya. Wet. Meletre. Jadi ini kita ke atas lagi guys, kita ke area parkir mobil ya. Kita naruh barang dulu, kita tinggalin tenda. Ini ada dua jalan di sini guys. Hah? Mau naruh tas dulu. Di sini kan? Ini kalau kita mau ke inilah. Ini lebih gampang, Mas. Kalau kita mau ngeliat ke atas nanti. Iya, ntar lewat situ. Ini tadi gua bilang. Kita lewat sini dulu, guys. Bangunin anak-anak dulu. Jadi teman kita yang tiga itu semalam tidur di mobil. Menaki gunung, lewati lembah.
Sampai. Bisa loh, sama jadi. Sama naik ke sana. Selamat pagi. Ya, ya, ya. Yang mau ikut. Di tenda masih ada itu. Mau ngopi. Tadi kita udah ngopi duluan. Ya. Yuk, kemana kita? Turun lagi, dari sini katanya kita sana. Ini suasana parkirannya guys. Ini penginapannya yang semalam ya. Luar sana kan? Iya naik ke sana. Ramai bener guys. Tuh naik ke atas kita guys. Naik ke atas sana. Kita naik ini. Bayar lagi. Pak, bayar dulu pak. Oke, berapa satu orang? 5.000. 5.000 satu orang. Udah banyak banget yang naik ke atas guys. Orang ini rame bener. Ngomong rangkas gue pokoknya. Naik, sudah naik. Nah, nunggu giliran dulu nih. Muncul bintik apa ini guys? Udah pada cuci kaki. Boleh telin. Itu jalan utama tempat kita masuk tadi baru malam ya. Kamera belum gua pakai. Wah ini jalannya. Jalannya longsor sebelah. Ngeri guys. Coba Bang Rajab ini. Sepertinya sudah terlihat. Sedikit sudah terlihat. Coba kalau kita terangin lihat bagus. Oh, ada yang pakai drone. Kalau kamera depan
Ternyata ada antrian. Go to the hill. Oh, di atas mana? Ini tadi gimana? Cocok. Ketemu kita. Ceritanya kita udah di puncak ini ceritanya, guys. Ceritanya dong, jangan kecewa. Ini memang sudah di puncaknya. Nah, di tempat untuk foto-foto ria, guys. Mas, piknik atuh, woy. Piknik atuh, woy. Jadi lanjut melendre. Mas, enggak cocok, gua merem ini. Ini jam jam 7 lebih 19, guys. Krop. Mungkin karena udah banyak angin ya. Pas bener. Padahal udah cerah ini matahari. Ini kabutnya naik semua ke atas, gila. Ini lagi nih. Ini kabutnya naik semua ini. Jadi view-nya udah enggak kelihatan sama sekali di depannya. Kabut. Kalau 2 juta ini. Sampai nunduk gitu. Sekali foto saya pas di sini. Tunggu momen. Piknik atuh, woy. Melonte bae. Melonte bae. Bukan ego. Main di sini jackpot dong. Wangsitnya deket ini. Maxwin. Leluhur loh. Zeus ya. Zeus. Gak ada sinyal. Kes langsung. Manusia setengah slot. Manusia setengah slot. Coba. Kelihatan lagi kayak ternyata, guys. Negeri di atas awan. Ngondek juga dia. Sam. Ya, dua mempelai. Laksanakanlah, Sam. Aidin, sudah, Din. Gua kalau deket dia bawanya mau kejut aja. Adang. Itu ini kita sudah hiss aja ya, guys ya. Kita kembali lagi ke tenda kita. Kita masak-masak buat sarapan, ngopi. Biar meletre, guys. Ini kayaknya ini jalan baliknya ini. Jalan-jalan bagus-bagus aja deh.
dan jalan ini masih kanan kirinya hutan semua, lalu sebelah kanan ini curang. Alam mana dulu nih? Ini banyak pohon, pohon rotan ini guys. Ini pohon pohon rotan ini. Pohon rotan. Ini namanya pohon rotan, Bang Sip. Wow, begitu. Berarti rorotan terkenal ini. Biasanya ada tupai. Tupai itu apa? Ini jalan baru dibuka kali ya? Masih baru. Dan sudah ada sampah. Sudah ada sampah. Lihat guys. Datang. Dan lihat, dengar. Itu suara monyet ya. Monyet lagi nyari makan kayaknya itu banyak. Memang benar-benar masih hutan semua daerah sini guys. Nah, salah satunya ini. Salah satunya ini. Monyet yang sudah jinak. Manusia setengah selat. Nah, inilah tembusannya. Sini ada kata-kata quote menarik ya. Jadi muka itu dirawat bukan diedit. Wire, wayumu tenanan ora editan. Sing marai aku dagel. Kita nurunin tangga ini dan sudah sampai ke pintu masuk tempat kita tadi bayar guys. Apa ini di bos? Oh, gua skip bawa dong. Bawa lah. Bawa. Enggak. Ini ambil aja. Rodanya pas pulang modern. Je, kalian. Ya, campak ininya. Campak modern. Enggak apa-apa itu dibawa. Ditambal pakai tanaman. Nanti kita dibawa aja deh. Bawa gimana? Di tempat camp. Oke, sampai jumpa di camp kita nanti. Ini kalau Peo ngajak diajak ke sini, buang air mani doang. Kita sudah ada di tenda kita guys dan kita persiapan buat ngopi-ngopi, masak-masak dan juga sarapan. Meletri. Ngapa? Bisa. Nebu. Bisa ini. Ada yang modal tuh. Hei. Wes. Wanjing resona, ai. Resona. Nih. Oh, ada bunyi-bunyian aneh. Masuk angin. Perutnya perasaan kecil banget. Pas lagi kita ada yang lagi nyaplok nih. Anjir. Rasanya langsung getir-getir gimana gitu ya. Wah, alarm enggak kebangun lu. Yang sip. Gara-gara geber-geberan tadi denger enggak lu pada? Iya, denger gua. Gue. Bang, bang, bang. Ayu banget. Mana sini gitu-gitu banget, yo. Aduh. Di atas tadi. Geber-geberan. Denger enggak lu geber-geberan? Enggak nyampe sini denger. Kan lu kan naik. Enggak, yang udah pada naik. Oh, udah pada naik. Oh, enggak dengar kalau geber-geberan. Nah, itu bangun nah, gua gila. Saut-sautan. Ngopi dulu, oi.
gua bukan tema tebak telur ya. Kita sudah beres-beres semua guys, dan waktunya buat pulang. Kita menuju ke mobil dan mungkin kita salah satu pengunjung yang terakhir yang camp. Kita nunggu agak siang karena jalannya biar agak kering ya, ternyata malah mendung lagi guys. Aduh, bahaya.